nahusihu bikul yaw'id bayistami'u ahluhu indahu. Sesungguhnya iblis atasnya laknat, iblis yang dengan kata Allah menjerit bikul yaw di setiap hari id, ya entah yang Idul Fitri atau Idul Adha. Fayistami'u, lalu mereka berkumpul, maka berkumpullah ahluhu, keluarganya iblis, dosa Allah, ya. Dan sanakah ya jin ibrin, itu kan buat jin-jinan, ya, itu berkumpul indahu di sisi iblis. Fayaqul, mereka berkata, ya sayyidana, wahai tuanku, wahai tuan kami, man aqdabaka inna naksiruh, siapakah yang membuat engkau murka, ya. Siapakah yang membuat engkau murka hari ini, kata keluarga si iblis tadi, syaitan, ya, dan yang lainnya. Inna naksiruhu, sungguhnya akan kami pecahkan dia, kata si syaitan, keluarganya. Fayaqul, maka iblis menjawab, la syai'a, tak ada apa-apa, kata si iblis. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi ummah bi hadzal yaum. Tetapi kata iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mengampuni untuk umat hari ini. Nah, ini itu yang membuat aku murka, kata iblis. Sesungguhnya Allah benar-benar telah mengampuni untuk umat ini pada hari ini. Fa'alaikum, maka aku perintahkan kepada kalian, kata iblis, kepada bala tentaranya, keluarganya, syaitan, maka kamu sekalian harus membuat antusiluhum, bahwa mereka sibuk kembali bilazat, dengan kelejatan-kelejatan, ya, wasyahawat, nafsu, wasurbil khamar, sudah keluar lagi minum-minum, ya, main-main, ya kan, minuman khamar, hatta yaghdhabuhumullah, hingga Allah akan murka kepada mereka. Wah, makanya tantangannya, ya, hari pertama Syawal itu macam-macam itu, makanya keluar disitu. Ayo di situ hati-hati. Hati-hati di situ, ya, hati-hati di situ, bahwa iblis telah menyibukkan, ya, umat hamba Allah untuk lumba daripada Allah di hari pertama Syawal itu, ya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada nafsu syahwat yang dipikir. Amin, amin ya rabbal alamin.